Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, telah dilaksanakan penutupan Jembatan Otista, yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor Pak Bima Arya, dan Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedie Arahim. Penutupan Jembatan Otista tersebut bertujuan untuk revitalisasi Jembatan Otista. Saat ini ratusan petugas sudah standby di posisi masing-masing dengan konsep seperti yang sudah disosialisasikan. Saya minta piket 24 jam selama 1 minggu. Ada semua unsur di situ termasuk unsur warga. Siskamling diaktifkan di titik-titik yang sudah disepakati. Ya tentu kita antisipasi ada kebutuhan untuk penyesuaian di lapangan. Saat ini semua berjalan sesuai dengan skenario, tapi kita terbuka.